Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa proyek pesawat udara nirawak atau yang kerap disebut drone berjenis elang hitam sampai saat ini masih terus berjalan. Ia menampik proyek elang hitam sudah dihentikan, tetapi pengembangannya bukan lagi untuk kombatan, namun dialihkan ke tujuan sipil. Laksana juga menyebut saat ini proyek ini tengah berfokus pada pengembangan teknologi kunci mission system yang bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya, BRIN diberitakan telah menghentikan proyek pengembangan drone elang hitam untuk militer, sehingga ambisi Indonesia untuk memiliki drone kombatan di masa depan pun telah pupus. Laksana juga menjelaskan bahwa pengalihan versi drone ini berangkat dari hasil evaluasi dan audit mendalam pasca kegagalan elang hitam mengudara dalam momen uji coba pada Desember 2021. Selain itu, pengalihan ini juga berangkat dari berbagai masalah teknis yang menyangkut pemilik mitra teknologi kunci pengembangan drone.